keluar dari Malaysia. Beringin juga kan keluar. Nomor punggung satu masuk gimana? Nomor punggung 40 berjari ya. Nomor jari keluar langsung. Saudara-saudara, kita coba kita baru saja dimulai, bahwa di Nagabara Libero dari kita yang duduk petang tenaga tambahan Beringin Putra masih berkuasa dengan baik. Kali ini kemana kada akan mengarahkan bola. Saudara-saudara kalian dapat kuasa dengan wang bola yang bertumbuh 15 itu Medi. Orang cerot Medi kali ada wing di kanan Joni. Joni masih buka di lapangan tengah, mendapat lagi di sana ada kapten bertumbuh 15 lagi. Jadi masih dapat melebar ke sayap kiri saudara-saudara Alvin, baru umpan crossing Alvin berbahaya. Oh, saudara-saudara, satu umpan crossing tadi tidak jadi dimanfaatkan, dimanfaat kembali ke kanan, datang ke rumah, lalu ada pressure kembali datang ke sana Jabal, ada mundur lagi ke belakang, ada satu, dua, mencapai lengkau ke Jabal, berapa di kanan yang lalu kepada anak Beri Putra, namun kali ini gagal, dapat digagalkan dan nomor pun juga ada main, melambung tinggi bola, Alman, bola long passing kali ini maksudnya, area yang dituju kebetulan lemparan ke dalam untuk independen yaitu Bojos yang akan melakukan lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja ada main yang dituju masuk lain angkat kotak penalti melambung tinggi sahur untuk salah satu yang dituju namun gagal kali ini kembali datang serangan mencoba independen terjatuh melakukan serangan untuk mengejar ketinggalan masih dapat terus melambar ke sayap kiri maksudnya nota yang dituju saudara-saudara kembali lemparan ke dalam untuk independen Bekerta Jati. Rinci yang banyak melakukan lemparan ke dalam sudah lakukan kontrol sebentar itu dan masih rinci lagi hidup melambung diangkat ke tengah ada libur di heading saja ke tengah maksudnya namun dapat dicuri dengan baik oleh anak-anak di sana ada Jamal Jatar so back pass kepada penjaga gawang itu yang penjaga gawang yang masuk di paruh kedua yang masih yang melambung tinggi bola di jurnal ke sayap kanan kali ini namun dapat terheading kembali kali ini ada masih ada mangga ke depan maksudnya namun satu kontrol bola yang tidak sempurna akibatnya lemparan ke dalam untuk independen Kerta Jati lemparan ke dalam di sana ada review yang akan melakukan lemparan ke dalam masuk konsentrasi review sudah lakukan kali kontrol dengan ke KPL satu Marti yang sangat ketat sekali sehingga sukar penyerang dari independen Kerta Jati melewati bagian pertahanan dari Beringin Putra lemparan ke dalam kembali untuk independen ada Rinci yang akan melakukan lemparan sudah lakukan kali ini masih dapat dikuasai dua pemain dapat dikuasai sangat sadik sekali kali sudah muka ternyata masih dapat dikuasai hooking saudara-saudara satu shooting dari otak kanan tadi bisa diselamatkan dan dipeluk dari penjaga gawang ya lemparkan saja kali ini ada Alvin pendek saja masih dapat dikuasai Alvin karena Alvin kerjasama dengan Medi mundur ke belakang masih mencari rekan satu bypass kepada penjaga gawang masih berani gordian angkat lagi bola dia cuma ke saya kanan kuasa ke siapa yang sangat cantik sekali teman masih dan ada wing kanan ada Jody masih berpendek sudah menawala bolanya mendatar kali ini di sana ada saudara-saudara nampaknya terlalu tadi pemain dari Beringin Putra mendahului pemain belakang dari independen Kerta Jati awal dia mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda seorang pemain dari Beringin Putra terperangkap offset tendangan ada kapten keseluruhan yaitu Wahid sudah lakukan namun karena lagi di center back kali ini melebar ke sayap kanan saudara-saudara di sana ada Padi kerjasama dengan rekannya masih dapat angkat yang kemarin di lapangan tengah lari ini ke nomor punggung 12 angkat lagi berbahaya kali ini sudah masuk kotak penalti satu pantu pas berbahaya menguasai gol saudara-saudara satu kerjasama yang sangat rapi sekali satu dua tiga pemain bola terpas bola daerah sangat menyulitkan pemain belakang dari independen dengan mudah dapat menjebol gawang Yaya penjaga gawang dari independen hanya terperangah hanya mampu melebur di dalam sarangnya maka berubahlah kedudukan 3-0 untuk Beringin Putra Beringin saudara-saudara permainan pada sore hari ini independen kali ini sudah bertanggung sepuluh ada bejas ke sayap kiri kali ini terjadi kopi
hamparan ke dalam sumerwa dalam dekir sampai ribu yang akan mereka hamparan ke dalam ribu sekali itu ternyata ke belakang saja bermula dengan kaki kanannya mereka lagi ribu mundur lagi ke belakang masih di bawah rekannya masih dari anak-anak ini penyakit kerja itu yang berbeda maksudnya namun tadi kita bersatu berbesar berbahaya dan lebih cepat penjaga gawang keluar dari sekarang yaitu Yaya ya lemparkan itu saja ada Jarpahe masih dapat berapa angkat ketika maksudnya dengan dekir yang kali ini masih dapat dikuasai dengan 20 kali peran cermat kembali ke rumah punggung 7 ada naen terjadi perbukaan saudara-saudara dengan Juni dapat dimenangkan dengan Meri dengan mulut ke belakang 1-2 long passing saudara-saudara Adipadu yang itu dia berbahaya panik dan keluar penjaga gawang Yaya lemparkan saja ada kapten ke sebelahnya Juni Juni masih mau memberikan apa ke Juni kepada ada dan datang bolanya Juni oh keluar cermat Juni karena si kaki hati masih hati pendek saja dapat dikuasai kembali masih dapat diperbukaan mainkan dengan baik kali ini yaitu ada medium-medium bunuh lagi ke belakang ada center back layak kiri maksudnya nomor punggung 10 itu Taruki yang 7 namun terlalu melebar lebaran ke dalam saudara-saudara untuk ini sudah lakukan luar punggung 7 yang di itu nah kurang permataan dapat dicuri dengan baik oleh Pagi ke tengah berbahaya kali ini sudah langsung di belakang ada wajib itu berbahaya syuting saudara-saudara tendangan spekulasi tadi masih melambung di atas mister gawang dari independen Kertajati yang dikawal ketat Yaya yang sudah kebobolan 3-0 saudara-saudara kapten kesebelasan yaitu Wahmin Wahmin sudah lakukan kandas lagi di wing back kiri banyak perbuatan bola pendek yang bermain tertawa beringkut apa kali ini gagal mencoba di halang-halang oleh Alvin oh dapat lebih tenang oleh Alvin cepat sekali Alvin lagi dihalau saudara-saudara satu long passing bola kali ini namun bola dapat dikuasai dan bebas kepada penjaga gawang yaitu Ian angkat tangan kanannya yaitu wing back kanan yang justru yang sangat cantik kali ini masih dikuasai dengan baik tenang-tenang saja nampaknya masih dikuasai dengan baik anak-anak beringin putra angkat ke tengah maksudnya ada nomor punggung sepuluh ke Taruki berbahaya Taruki masih Taruki berada-ada kali ini sudah paling banyak saudara-saudara masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang Yaya yang keluar dari sarangnya kali ini counter attack yang sangat cepat sekali dari angkat punggung saudara-saudara sayang seribu sayang counter attack yang sangat cepat sekali nampaknya pemain dari independen Kertawi terlebih dulu teranggap offset tendangan bebas dirusuk sebelah kanan pertahanan dari beringin putra Yusioni yang kemarin sudah lakukan juri dorong ke tengah masih dapat dikuasai dengan baik anak-anak dari beringin putra oh apa yang terjadi kabar tadi saudara-saudara satu perang atau kasus mari kita lihat sementara masih ini beringin putra jangan lupa nanti besok saudara-saudara payung akan berhadapan dengan Bargas Ganda Sari nanti besok saudara-saudara besok sore di lapang stadion Kemangkang Banteng yaitu ada payung Raja Gaya berhadapan dengan Bargas Ganda Sari saudara-saudara kembali ke permain karir masih dapat dua di rusuk sebelah kira angkat ke tengah maksudnya pandu orang yang berhadapan dengan masih berbahaya karena jabah syuting jamur gol saudara-saudara satu syuting jabar dari dama jauh dari daerah berbahaya namun tendangan spekulasi tendangan pristarnya tadi dapat menjebol gawang dari independen kerajita jatuh maka berubahlah kedudukan 4-0 pesta gol lampanya pada sore hari ini saudara-saudara 4-0 untuk beringin putra mampukah independen Kertajati mengejar ketinggalan di sana ada protes kali ini dengan kaki kirinya bebas ke belakang dibiarkan saja keluar penjaga gawang itu Yaya coba ya keluar dari sarangnya masih buka Yaya angkat penjaga Yaya kali ini namun kandas lagi di itu ada Taruki masih Taruki kali ini kagak Taruki melambung tinggi terjadi kopduel satu mati yang sangat ketat sekali sehingga super nampak kemampuan dari independen untuk melihat pemain belakang dari beringin putra saat pengar ada Joni pendek lagi masih dapat dikuasai anak-anak angkat letak pinalti bola ada bukan dulu dengan aja kali ini berbahaya kali ini dua pemain cowok ternyata dapat dicuri kembali oleh anak-anak dari independen kerja itu tekanan datang kembali sudah sudah kali ada Alvin masih Alvin satu bola di jurnal berhentikan dengan dada dan keluarlah penjaga kawal yang kembali kembali Alvin masih Alvin tapi berlatih. Alvin, mas Alvin kuasa angkat kotak penalti. Berbahaya kali ini. Oh,
saudara-saudara masih bisa dibantu merubah kerucuan di perlahan dari Beringin, dari Jepang dan Kota Jati. Saudara-saudara banyak kewalahan berpertahanan dari lapangan Kota Jati berkali-kali bersungai-sungai diporak-porandakan oleh anak-anak Beringin putra. Saudara-saudara kembali kalau anda pernah mencoba membangun sana lalu sayap kiri di sana pemuda Pak Adam masih ada siapa yang di Adam tengah saja Adam kodol dengan negaranya masih mencoba sayap kiri yang dituju ada Naufal namun karena selagi ada John atau Kadimas kali ini dari Beringin putra pendek saja saudara-saudara kali ini nomor pohon 18 itu masih bertahan sudah kotak penalti namun gagal lagi saudara-saudara kali ini pendek saja nomor pohon 7 yang dituju yaitu Manain, angkat tinggalannya, saudara-saudara bebas sekali, saudara-saudara seperti ini, berbahaya dengan Naufal, masih berbahaya, saudara-saudara, terlalu lama dia masih berapa dicuri dengan baik oleh Dimas tadi, sehingga gagal satu kontratak yang sangat cepat tadi, yang dilakukan oleh Independen Kajati, ada Zaman, ya Zaman, ada Alpin yang dituju, pendek saja, di sana ada Paruki, Paruki mundur yang kita belakang, Zaman, Paruki lagi yang dituju, masih Paruki, pendek saja, Zaman yang berbahaya kali ini, namun gagal saudara-saudara Jabar, dan boleh berbahaya Adam, Adam, satu bola pasti ke depan dapat dibandingkan dengan ada Alvin. Ada Paruki kali naik Paruki tenang dan tidak ada yang mengganggu. Sebolehkan satu kali ini berbahaya di pagi. Satu marking yang sangat ketat sekali oleh kapten kesehatan itu Wamin. Kendati mencubatkan corner kick ataupun mencubatkan tendangan dalam untuk Independen Kerja Jati yang sudah tertinggal batal. Ternyata corner kick tendangan penjuru. Saudara-saudara kita lihat nomor punggung 16 apakah nomor punggung berapa yang awal ternyata nomor punggung ada ataukah akan melakukan yang sudah lakukan melambung tinggal ini satu hari ternyata dia tetap arah hadirnya kembali terjadi perebutan saudara-saudara kembali dapat dikuasa anak mundur ke belakang hingga kanan yang itu dia ada Johnny mendatang lagi warapan berdiri di kanan masih angkat sahur ternyata menggentur badan dari pemain jangan terjadi kembali tekanan saudara-saudara kali datang kali ini saudara Alvin dapat sekali Alvin satu umpan crossing Alvin saudara-saudara belum dimaksimalkan bisa dimaksimalkan dengan baik kembali gagal kali ini saudara-saudara ada nomor punggung 10 itu Bodes 2-1 kemerdekaan yang sangat cepat Bodes namun kembali dua pemain yang sudah masih Bodes dengan akselerasi yang sangat cantik Bodes namun dapat digagalkan kandas dan selalu kandas serangan yang dibangun oleh anak-anak untuk Bodes kali ini ada dua masih dua lalu dapat dimakan dulu ya lebar saja ke Sabun saya Alpe pada dulu lagi yang luar ternyata Paruki masih ke tengah saja dengan bekinya kali ini berbahaya kali ini saudara-saudara nyaris kerapotan nampaknya pemain belakang dari Independen Kerta Jati bertubi-tubi daerah pertahannya diporak-porandakan oleh anak-anak Beringin Putra cukup ekstra kerja keras nampaknya pemain belakang dari Independen Kerta Jati saudara-saudara jangan lupa nanti besok Ayum Raja Galuh akan berhadapan dengan Gargas Ganda Sari. Saudara-saudara jangan lupa nanti besok. Ayum Raja Galuh akan berhadapan dengan Ganda Sari, Gargas Ganda Sari, Kaso Ganda. Saudara-saudara masih tertinggal Independen Kerta Jati dan tergeletak nampaknya. Siapakah gerangan yang tergeletak? Ari nomor 13. Penjaga gawang tergeletak Ari nomor 13. Tendangan tergeletak apa mampu melanjutkan pertandingan pada sore hari ini? Mana ini Pak? Pengganti yang termain dari Independen yang keluar masuk Rahman, masuk nomor punggung 2. Penjaga gawang keluar, tidak bisa melanjutkan pada sore ini, itu Yaya. Masuk Jarum Kuni, nomor punggung 1. Ternyata Yaya tidak bisa melanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Setelah mengalami cedera, yang sebagai pengganti ada Jarum Kuni, nomor punggung 1. Saudara-saudara,
sudah lakukan kapten kesebelasan, yaitu Wamin. Ada gojek sekali ini, masih gojek angkat ke depan. Bampai yang baru masuk, yaitu Rahman. Rahman tidak mampu melihat di kanan Karyano, atau tidak membuat apa yang kemarin kandas di kaki di masa berjuang melambung tinggi. Satu heading yang sangat akurat sekali oleh Paruki, baru ke tengah, bebas sekali dari mengganggu. Satu bola dia zona yang ketujuh adalah Padi, dapat intercept dengan backup dari sebuah Wamin. Masih Wamin, pendek saja. Jadi mencoba membangun lapangan tengah, ada dua sama belum sepuluh, pendek lagi. Oh, ternyata kali ini gagal di kaki Dimas. Saudara Dimas berdasar masuk hati yang ketujuh, namun dapat di kandasar oleh Wamin. Tapi kesulitan, no, Bojek lagi yang ketujuh, masih Bojek. Kemana kalau Bojek? Ternyata Wimbe Kalen yang ketujuh, yaitu Rahman. Bebas sekali Rahman, mencoba Rahman dibayang-bayangi oleh Dimas Mawau. Oh, terburu-buru nampaknya Rahman tersingkat atau tersingkat. Ternyata lemparkan saja, sudah lakukan. Dan lebar sekali, tidak ada yang menganggut, mendapat bolanya, maksudnya Paruk yang dituju, namun dapat digagalkan kembali. Saudara ketekanan, serangan mencoba dibongkar, lalu kertajaan terhadap Budes. Ketengah saja, angkat satu bola terobosan kali ini, berbahaya kali ini. Oh, ternyata Sotiono mengangkat bendera bertanda salah seorang pemain dari Independent terlebih dulu terperangga konsep tendangan bebas sudah lakukan. Mendatar saja saudara Jabar yang dituju, lagi-lagi tidak ada mengambil winger kanan kali ini yang ada atau siapa pernah mundur lagi ke belakang, bos tidak ada yang mengambil kali ini kuasa penuh angkat kotak penalti bola di zona ada Alvin. Oh, saudara-saudara penggantian pemain Medi keluar nomor punggung 15, masuk Gilang, nomor punggung 6. Padli keluar nomor punggung 2, masuk Tri. Dari Beringin Putra. Gilang. Nomor punggung 6. Men. Apa men? Tri. Men. Saudara-saudara, kali ini memasuki amunisi baru kena kepresor unggul 4-0. Saudara-saudara kali ini. Tendangan dengan ada platform kesebelasan, Wamin sudah lakukan, mendatar ada Brogis yang dituju. Maaf, ternyata ke tengah saja maksudnya Adam yang dituju. Namun kali ini, satu pelanggaran nampak yang dilakukan oleh pemain dari Beringin Putra. Yang baru masuk ke tendangan bebas kali ini sudah lakukan melambung ke kepala passing kali ini, namun dapat dikandalkan koordinasi pertahanan yang sangat solid sehingga suka ditemukan anak-anak Indonesia. Satu kongsingkah atau syutingkah Bojes dibuang dengan percuma. Bojes mengakibatkan tendangan gawang untuk Beringin Putra yang sudah unggul 4-0. Tendangan memang sudah lakukan, mendatang saat Dimas atau kedua yang dituju. Ada wing back kanan, di sana ada Johnny. Masih Johnny kemudian dia akan mengarahkan bahwa misalnya rekannya kali ini didorong lagi ke belakang. Ada Dimas atau kedua kembalikan dapat dipermainkan dengan Nau. Berapa usia yang sangat baik sekali saudara-saudara kali ini.